Halo, kalian sedang menyaksikan Badrun Banana Vlog. Dan maaf, karena minggu ini emang rada-rada kendor ngevlognya. Bukan karena males ya, tapi karena emang kemarin tuh banyak banget deadline. Dalam artian tugas. Ya, deadline dan tugas. Jadi, sorry banget buat kalian yang mungkin sudah menunggu. Sudah menunggu. Selain itu juga karena nggak ada konten, kayak gue tuh tidak mendapatkan ilham, tidak mendapatkan pencerahan untuk membahas apa di vlog gue. Soalnya kalau menurut gue ya bikin vlog tuh harus ada konten cerita yang jelas, ada pembahasan yang bisa kita bahas. Kalau nggak ada konten cerita dan nggak ada pembahasan, ya ntar bakal apa sih, bakal nyebar kemana-mana gitu, nggak jelas, nggak ada inti vlognya. Nah, sembari ngevlog, sembari mengabadikan kegiatan dengan dibatasi dengan konten itu. Nah, tujuannya untuk, nah, dari konten itu nanti kita bisa menghadirkan sesuatu yang misalkan bisa menginspirasi, bermanfaat dan lain-lain. Jadi vlognya jadi lebih berbobot. Sekalian aja di vlog ini kita akan bahas betapa pentingnya konten dalam ngevlog atau topik dalam ngevlog. Berhubung stok template habis, jadi rencananya sore ini kalau nggak hujan kita bakal cari timelapse. So kita berangkat bikin timelapse. Yo, what's up guys? Kita sekarang lagi di rooftop Pasar Baru Trade Market. Kita lagi di rooftop Pasar Baru dan kita mau mengambil timelapse. Kameranya di sana. Ya, kalau bikin timelapse itu pasti lama. Jadi tips untuk kalian yang bikin timelapse. Kalau kalian perokok, sediakan rokok. Kalau kalian suka makan, ya bukan harus suka makan, emang kalau bikin timelapse harusnya sedia makanan nih, ya. Oh iya, Dim. Gua sekalian mau nanya nih. Vlog kali ini gua lagi ngebahas tentang bikin vlog tuh harus ada konten, harus ada story, harus ada jalan ceritanya. Kalau menurut lo gimana? Ya harus, haruslah. Karena kalau nggak ada konten, nggak ada alur, ntar yang nonton vlog lo malah apaan sih? Gue nonton ini. Tuh, jadi harus kalau ada kontennya kan enak tuh ditontonnya, bercerita gitu, Pak. Oke. Kamera kita error 01, communication between the camera and lens is fault. Gua sedang jadi guys, lensanya tiba-tiba error. Gua nggak ngerti ini kenapa, tetap nggak bisa. Jadi di sini ada tulisan, kelihatan nggak ya? Nah ini nih, communication between the camera and lens fault. Gak ngerti aku. Iya kayaknya. Coba pakai lensa ini. Kita coba ganti lensanya dan semoga bisa.
Ah. Baby, why you like this to me? Jadi tetap enggak bisa. Tulisannya tetap error 1. Terus gimana ya? Kami di RW ini itu pertanyaan bahwa itu sampai waktu itu. Waktu di pilihan RW itu karena gua pengalaman. Enak terbawa bawa ya. Masuk ke pinter lah. Ini kita lalu apa sih? Kampung saya sini sangat terbang. Apa aja saya belum pernah undang. Baru pertama kali gua lihat di lift ada yang jual gorengan gitu, udah coba tuh. Nah, jangan kabur dah. Kita next mau ke mana ya? Ini kita mau ke mana, Dim? Yes, alun-alun Bandung. Halo guys, kita lagi di Asia Afrika. Kita mau masuk ke Masjid Agung buat bikin time lapse lagi. Sholat. Ya, masuk ke Masjid Agung, sholat, bikin time lapse. For your information, kamera saya sih tadi udah kembali normal. Semoga abis ini gak ada masalah. Oke, tadi sempat error 1 ya. Yo. Nah, sekarang kita coba lihat di lingkungan masjid. Sudah ada hasilnya. Sudah tidak error lagi. Dan ternyata cuacanya tidak mendukung, hujan turun. Ini adalah tips untuk kalian kalau hujan dan tidak membawa rain cover. Kaitkan ke kamera kalian dan kemudian kalian set. Kita masih di Asia Afrika. Ini time lapse terakhir yang kita ambil. Dan gue sekarang percaya kalau sehabis gelap terbit terang, iya gak? Iya. Sehabis hujan terbit sunset yang cukup yang bagus. Cukup menarik lah ya. Alhamdulillah. It's okay. Say hello for my vlog video. Hello. Hello. Thank you. Wait, I make a picture for you. Okay. You are special. Yeah. Have fun. Great. Thank you. Thank you so much. Dan habis hujan, terbitlah terang. Terbitlah matahari yang senja. Dururu, dururu, dururu. Habis ini kita balik, kita mau mampir beli minum dulu paling habis ini. So, see you. Hai. Kita lagi di CK. Kita lagi di CK dan perjalanan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Karena timelapse sudah kelar. Dan pelajaran dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari hari ini. Ya, hikmah ketika kita tidak mempunyai ide untuk membuat story, datanglah itu semua. Halo, sampai jumpa di Badun Banana Vlog selanjutnya.